Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT English News, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, di sini kita akan melihat isi instastory Ayu Ting Ting hari ini. Lihat di sini ada Billy Kesen nih yang lagi pakai kostum dari Hulk kostum. Wah, cantik banget ya Ikis. Ini adalah idola Ikis. Seperti pahlawan ya Ikis. Wah, cantik banget. Pahlawan untuk keluarga, terutama untuk bunda tersayang. Sehat selalu untuk Ikis dan juga seluruh keluarga. Dan informasi selanjutnya di sini sudah tayang Kisyu TV terbaru. Di sini Ayu Ting Ting mereview makanan-makanan jadul nih. Makanan jajanan 90-an. Anak TikTokan mana tahu. Mana tahu nih ya. Banyak banget jajanan 90-an yang Ayu review bersama Ikis dan juga Ayah Rojak. Ada berbagai jajanan nih, jajanan yang pastinya juga Mimin makan nih waktu 90-an karena Mimin juga udah lahir ya. Dan terlihat di sini Ayu Ting Ting antusias banget nih ya saat memperagakan minum kopi pakai cangkir khas nih. Khas jadul banget. Semangat dan sehat selalu untuk Ikis. Bagi sahabat semua yang ingin langsung melihat keceriaan Ayu Ting Ting, Bilqis dan juga Ayah Rojak, langsung cus ya ke channel YouTube-nya Kisyu TV. Pastinya seru, kocak dan juga happy abis nih. Dilansir langsung dari akun Instagram @figaderi25 ngomel aja. Generasi tok-tok gak paham meal snack. Dan di sini juga Ayu Ting Ting mereview begitu banyak makanan nih. Penasaran kan? Langsung aja cus ya ke channel YouTube-nya Kisyu TV. Selain mereview makanan jajanan 90-an, di sini juga channelnya Daniel Sumarko bincang manja bersama Ayu Ting Ting. Sudah tayang dan sudah ditonton oleh beberapa ribu sahabat di channel YouTube-nya Daniel Sumarko. Bagi sahabat semua yang penasaran, langsung ya ke channel YouTube-nya Denny Sumargo. Dan di sini Ayu dan juga Denny berbincang mengenai kehidupan asmara Ayu Ting Ting. Di mana di sini Denny mengatakan siapa yang kuat menjadi Ayu Ting Ting, gak akan ada yang kuat. Yang lain pastinya akan tersembunyi bahkan hilang. Ayu Ting Ting merupakan sosok yang inspiratif dan pastinya dia lahir akan menjadi seorang bintang. Bintang besar dan akan menemukan jodoh yang terbaik serta imam yang terbaik. Bagi sahabat semua yang ingin menonton langsung saja ya ke channel YouTube-nya Kang Denny Sumargo. Pastinya lucu dan juga menghibur sahabat semua di rumah. Dan di sini terkuak sebuah kisah yang sangat menyentuh nih. Pastinya sangat membuat hati kita semakin menjadi lebih kuat lagi, karena ada sosok Ayu Ting Ting yang sangat inspiratif menjadikan kita semakin kuat. Karena Ayu Ting Ting adalah sosok wanita yang benar-benar kuat, kuat menghadapi hujatan, hinaan dan juga bulian dari orang-orang terdekat, bahkan fansnya serta netizen yang memang sudah mempersiapkan akun-akun pribadi untuk menyerang Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting tidak tumbang, bahkan karir Ayu Ting Ting makin melejit dan makin disayang banyak orang. Karena terbukti selain sekarang sebagai seorang penyanyi, Ayu Ting Ting merambah sebagai pelawak atau penghibur di salah satu stasiun televisi terkemuka di Indonesia. Tak diragukan, banyak sekali trending yang dia dapatkan bersama sahabat-sahabat di acara tersebut. Sehat dan semangat selalu untuk Ayu Ting Ting. Kehidupan ke depan pasti akan lebih indah dari yang kita bayangkan.
semangat dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelak kebahagiaan akan menghampiri. Amin ya rabbal alamin. Tabarakallah untuk Ayu Tinting, banyak banget nih ya. Sekarang acara-acara dan juga on air serta off air yang akan Ayu Tinting lakukan. Alhamdulillah. Sudah hampir selesai nih COVID, semoga cepat musnah ya dari muka bumi Indonesia, agar masyarakat Indonesia bisa kembali beraktivitas dan menjalankan hidupnya serta mencari rezeki untuk keluarganya. Doa mimin, semoga Ayu dan juga keluarga serta kita semua selalu diberikan kesehatan dan kelimpahan rezeki. Amin ya rabbal alamin. Dihujat begitu banyak orang. Karena memang kayaknya lu lahir untuk jadi bintang. Karena kalau gua nikah geger kali ya. Itulah sedikit perbincangan antara Ayu Tinting dan juga Denny Sumargo. Yang penasaran langsung ya ke channel YouTube-nya tukang Denny Sumargo. Dan di sini juga Ayu Tinting mengucapkan happy wedding untuk Jessica Iskandar dan juga sang suami. Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga samawa selalu untuk Jedar dan juga suami barunya. Sehat selalu untuk Jedar, semoga selalu bahagia. Amin ya rabbal alamin. Dan inilah potret kebahagiaan Jedar saat menjadi seorang istri dari Vincent. Dan raut wajahnya tak dibohongi dan tak diungkiri bahwa mereka berdua sangat bahagia dengan pernikahannya hari ini. Sehat selalu untuk Jedar, semangat dan akhirnya menemukan tambatan hati yang ditunggu-tunggu selama ini. Semoga suami yang sekarang bisa menjadi imam yang terbaik untuk keluarga. Amin ya rabbal alamin. Demi doakan semoga yang jomblo segera mendapatkan pasangan hidup yang benar-benar baik dan juga soleh ya. Amin ya rabbal alamin. Oke sahabat semua, ini saja informasi yang dapat Pipin sampaikan pada kesempatan kali ini. Happy wedding untuk Jedar dan happy weekend untuk sahabat semua di rumah. Jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, I'm married. Hai semua, I'm married. This cutie. Suami. She's my wife, guys. Husband. I'm happy. Me too. Hi, semua. I'm married. Hi, semua. I'm married. This cutie. Suami. She's my wife, guys. Husband. I'm happy. Me too. Terima kasih semuanya.